lagi di channel YouTube aku. Hari ini aku mau unboxing India. Ini tuh ring light, jadi aku tuh beli ring light, diameternya itu 16 cm. Terus aku pengen reviewin ke kalian semua, barangkali ada yang emang lagi cari-cari ring light dan emang butuh reviewnya. Aku bakalan share detailnya dari awal sampai akhir. Terus aku juga bakalan share diameternya itu berapa, terus isinya apa aja, dikasih tripod atau enggak. Aku bakalan share di sini. So buat kalian yang emang pengen tahu, liatin terus ya channel YouTube aku, dan dari awal jangan sampai di skip. Oke, kita langsung aja buka. Si ring light ini tuh dia punya ukuran diameternya 16 cm, terus tripodnya itu kurang lebih 150 cm, dan colokannya itu dia pakai USB kecil gitu, jadi bukan pakai colok. Setelah plastiknya dibuka, jadi kita itu dapet dua item. Yang satu ada ring lightnya, yang satu ada tripodnya. Terus speknya, besarnya ring light itu 16 cm, jadi itu diameternya 16 cm, panjang kabel listriknya 2 meter, dan ada USB jacknya juga. Jadi itu bukan pakai colokan, jadi dia cuman pakai USB. Ada tombol switch on off dan 3 pengaturan temperatur warna. Oh sorry, tadi kan aku bilang ring lightnya itu diameternya 160, terus standnya 150 cm. Kalau di keterangannya sih 150 cm, cuman aku juga nggak tahu nih cara bikin dia ukuran 150 cm itu dari mana. Aku baru buka ininya doang, jadi ini kayak tripodnya gitu. Ini buat nanti kan kita ada apa sih, buat handphonenya bisa dimasukin di sini kan. Terus ininya ternyata bisa dibuka, ini jadi gini, jadi kayak gini. Ya udah, ini si tripodnya. Tripodnya sih bagus kalau kata aku ya, ini tebel banget. Jadi tuh dia nggak bakalan melehoi-melehoi gitu, nggak bakalan goyang-goyang gitu. Soalnya ini kokoh banget, super duper kokoh. Lumayan lah ya kalau kata aku untuk harga 140-an. Next kita buka ring light-nya. Nah, ini ring light-nya. Jadi ring light-nya itu cuma segede gini. Segede gini lah ya. Pokoknya ukuran 16 cm, kecil sih. Cuman aku nggak tahu ya dia cahayanya sebagus apa. Terus ini kabelnya. Kabelnya itu kan dari keterangannya emang lebih kurang 2 meter. Jadi kalau kata aku ini lumayan panjang lah ya. Ternyata bener di keterangan, jadi si colokannya pakai USB. Nanti kita tinggal sambungin aja pakai kayak buat charger gitu, nanti kita sambungin, nanti nyolok ke saluran listriknya. Di sini ternyata ada tombolnya juga. Jadi ada tombol buat switch on off, terus ada tombol yang buat ngeredupin terang dan sedang gitu. Cahayanya sedang, nggak terlalu terang, nggak terlalu redup. Dan satu lagi, ini kayak buat masukin ke tripod yang tadi. Cuman aku mau cari cara dulu, aku juga masangnya nggak terlalu tahu. Oke, jadi ini udah aku pasang. Jadi bentuknya terpasang seperti ini ring light-nya. Ini dia. Ini tripodnya super duper kokoh loh. Lumayan ya untuk harga 140 ribuan. Ini ring light-nya seperti ini. Dan ini colokannya. Ini
Ini adalah ring light yang udah kepasang ya, dicolokkan. Komponen utamanya ada kepala charger, terus ada kabel USB, dan ada tombol switch lampu. Ini aku bakalan ngejelasin fungsi dari masing-masing tombol. Yang pertama ada tombol on off. Terus tombol kedua itu tombol untuk ngeredupin. Jadi cahayanya kalau dipencet jadi semakin redup. Terus yang ketiga itu untuk merubah rona dari lampu. Jadi ada perubahan dari lampu tersebut. Dan yang terakhir itu ada tombol untuk mencerahkan atau jadi paling terang gitu lampunya. Nah, ini adalah tampilan yang paling terang dari ring light tersebut. Oke, cukup sekian untuk review dari ring light. Oke semuanya, sekian video dari aku. Semoga video kali ini juga bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan semoga yang lagi nyari ring light terbantu banget oleh video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.